Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Shafwatul Awwa channel yang dirahmati ya Allah, semoga panjang umur, sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan berbagi kepada semuanya tentang niat mandi wajib setelah haid lengkap yang tepat dan benar. Sahabat Shafwatul Awwa channel yang dirahmati oleh Allah, mandi wajib haid merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wanita setelah mereka selesai mengalami menstruasi atau haid. Proses ini penting untuk membersihkan diri dari najis serta mengangkat status hadas agar dapat kembali melaksanakan ibadah sholat dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Oleh karenanya, berikut ini niat mandi wajib setelah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Diulang, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan mandi wajib untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Shafwatul Awwa channel yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi niat mandi wajib setelah haid. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi kemudahan sehingga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.